Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau ke Tanah Abang dan transit di Sarinah. Tapi diblokir karena ada yang demo gitu. Sekarang saya di depan kantor Bawaslu dan banyak yang demo. Mau tahu yang demo itu banyaknya seperti apa? Yuk kita lihat. Tuh jalannya diblokir gitu. Banyak polisi juga. Tuh banyak yang demo. Tuh di belakang Sarinah. Akhirnya saya jalan kaki ke Tanah Abang. Oke, mau tahu keseruannya seperti apa di Tanah Abang? Yuk ikutin terus, cek bisa. Nah, alhamdulillah sekarang sudah nyampe di selalu ramai. Pintu timur ya, dari pintu timur. Nah, sekarang aku lagi di pintu timur. Nah, sekarang aku lagi ada di kita pilih baju koko. Iya bawel ya. Misi. Iya tahu ini kan. Boleh sembunyi. Si, jangan saya. Inilah seruan di Tanah Abang, guys. Ini buat anak-anak. Baju kokonya keren-keren banget. Kamu lihat ya sih, belum ke airport. Anak baby ya, di situ. Bisa ada barang khusus ya, ini untuk apa ya? Aku untuk tulis.
Karena beli maka demi kenangan dan keamanan bersama gedung Blok A Tanah Abang hari ini ditutup total. Indah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sertakan kita tentangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sekarang saya lagi di depan kantor Bawaslu mau pulang dan rame banget. Belum pulang, main bentar. Nah, ini aku di Tanah Abang beli sejadah kayak gini. Ini berbulu ya, rambut. Ini harganya Rp100.000. Dan ini bisa dicuci dalamnya. Luarnya maksudnya ini dalamnya busa kayak gini. Kita buka, mau dicuci juga biar wangi. Oh, ini busa. Dan ini mau saya cuci. Di keset ini harganya Rp40.000 dan ini bola gak sengaja lewat beli Rp10.000 aja. Ini dia, ini bajunya. Kita cobain. Oke. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sayonara.